Dengan Pak Agus nih. Yeah. Nah, kenalkan, nama saya Mas Ruri, biasa dipanggil Pak Ruri. Nah, nanti Pak Agus nih saya dampingi langsung di jalan raya. Kebetulan jam segini itu jam ramainya jalan, nggak usah batuk, relax saja, ikuti nababa saya biar cepet paham. Oke, sebelum mulai, Pak Agus atur posisi duduknya dulu. Ya, patokannya injak pedal paling kiri, Pak. Kopling injak mentok. Ya, pol natap lantai. Ya. Untuk ukuran posisi duduknya udah pas apa kurang maju? Sudah cukup? Yeah. Oke, sandarannya sekarang jenengan atur nyaman. Pas cukup? Ya, berarti sesuai tadi sama Mbak E. Ya. Oke, sekarang sabuknya dipakai. Tasnya taruh di samping atau di belakang, candolin aman. Di belakang nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang satu keselamatan sebelah kanan, sekarang kami yang ini balik. Nah, tangan kanan masuk ke ini, tangannya masuk ke satu ya. Ya, terus kunci masukkan sampai klik. Ya, oke. Nah, sebelum mulai, jangan lupa berdoa, minta dimudahkan dan cepat lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung starter. Ya, kontak di sebelah kanan depan kemudi, putar ke kanan dua kali, sekali lagi ya. Kalau lampu indikator di dashboard ini menyala, berarti sudah on, tapi belum hidup. Nah, sekarang starter, putar ke kanan sekali lagi. Dah, oke. Dah itu. Ya. Ini AC dulu biar enggak semut. Nah, sekarang saya jelaskan dari awal. Yang pertama, ini kemudi. Posisi ban lurus menghadap ke depan. Ini seperti ini posisinya lurus. Pegang setir sejajar kanan dan kiri. Posisi jam 9, jam 3. Jangan pegang di atas atau di bawah, tapi pegang kanan dan kiri. Pegangnya nggak usah terlalu kenceng. Muter setirnya nanti ke kanan atau ke kiri, estafet. Puter, kalau tangan sudah membentuk posisi jam 12, jam 6, balik lagi. Kalau kurang, puter lagi. Kalau kita mau muter di perempatan yang butuh sampai dua kali putaran, kalau kita mau belok kiri atau belok kanan, putar kiri, tangan kanan sudah di posisi jam 12, tangan kirinya lepas, tangan kanannya lanjut muter. Kalau kita mau belok kanan, tangan kiri sudah di posisi jam 12, tangan kanan lepas, tangan kirinya lanjut muter. Jadi tidak ketemu nyilang. Kalau nyilang nanti pas di perempatan, badan ikut muter, setirnya enggak mampu mobil belok siku. Jadi nyambung saja. Estafet. Oke, selanjutnya ini klakson. Jangan dipukul, tapi dipencet. Suaranya lebih keras kalau dipencet. Kalau dipukul, suaranya pelan. Pelat pada tombolnya cepat bengkok, cepat rusak. Nah, pada saat kita mau mendahului, nyapa orang yang kita kenal atau teman di depan kita, ada pertigaan, ada perempatan yang tidak bisa lihat kanan kirinya, lebih aman kita klakson. Din, kita mau lurus. Kalau ada orang mau nyebrang, kita mau lurus, klakson. Jadi dia tetap berhenti. Kalau nggak kasih apa-apa, kadang nyelonong. Oke. Selanjutnya, tuas di depan kemudi sebelah kanan. Itu tuas untuk hidup lampu. Dorong ke atas, riting kiri. Tarik ke bawah setengah mati, tarik ke bawah lagi kanan, dorong ke tengah depan mati. Lampu riting atau sen ini dipakai setiap kali kita mau belok, mau mendahului. Tapi sebelum belok atau mendahului, jangan lupa lihat spion dulu. Belok kiri lihat spion kiri, belok kanan lihat spion kanan. Pastikan di belakang kita dalam keadaan kosong. Kalau masih rame, tahan posisi lurus.
Kalau sudah kosong, baru belok. Riting atau sen dipasang kurang lebih 100 meter sebelum tikungan. Jangan pasang lampu riting mendadak. Ya. Terus selanjutnya ujung lampu riting diputar ke kanan. Sing ini ya? Yang ujungnya ya, putar ke kanan sekali. Ya, itu lampu kecil atau lampu kota. Dipakai pada saat kita jalan di sore menjelang malam, jalan berkabut atau dalam keadaan hujan. Empat lampu kecil depan dan belakang akan menyala kelihatan ada mobil. Putar sekali lagi ke depan, putar ke depan dua kali berarti, sekali lagi ke depan, sekali lagi. Ya, itu lampu besar jarak pendek. Ini dipakai pada saat kita jalan di kegelapan atau malam hari. Terus didorong ke arah dashboard. Nah, itu lampu besar jarak jauh. Dipakai atau dinyalakan pada saat kita jalan di tenggangan, sepi, sendirian, tidak ada simpangan. Tapi kalau ada simpangan, kita matikan lampu jarak jauh. Tarik arah kemudi, mati. Sehingga lawan arah tidak silau. Putar ke belakang dua kali, diputar ke belakang, semua lampu mati. Terus selanjutnya, tangan tetap pegang setir, jari tengah, tarik tuas lampu ke arah kemudi. Tarik ke arah kemudi, nyala, lepas mati, tarik, nyala, lepas matinya. Itu lampu indikator, lampu dim, ikut menyala, lampu jarak jauh juga ikut menyala. Ini lampu dim dipakai pada saat kita satu, minta jalan duluan, ada mobil atau kendaraan yang menghalangi jalan kita, ada orang mau nyebrang, kita mau lurus, atau kita nyapa orang yang kita kenal yang lawan arah. Dari jauh kita dim, dia sudah bisa melihat kita. Tarik sekali atau dua kali, lampu akan menyala, dilepas, mati. Nah, itu sebelah kanan, tuas untuk hidup lampu. Terus sebelah kiri, ini nggak usah dipraktekkan, ini tuas untuk wiper. Dipakai nanti pada saat kita jalan dalam kondisi hujan. Kalau hujan masih rintik-rintik, tarik sekali, wiper akan bergerak berhenti, tarik dua kali akan bergerak lambat, tarik tiga kali akan bergerak cepat. Untuk mengeluarkan air dari pompa nyemprot ke kaca, tarik ke arah kemudi, nanti airnya nyemprot. Nah, untuk wiper yang di belakang, tinggal diputer, ini ada ya, ke depan, nanti belakang akan bergerak. Nah, ini tuas kanan dan tuas kiri. Pada mobil keluaran Jepang semuanya sama. Tapi kalau keluaran Eropa ada yang kebalik. Yang kanan untuk wiper, yang kiri untuk riting. Tapi pengoperasiannya sama, letaknya saja yang berbeda. Oke, selanjutnya saklar segitiga merah. Saklar lampu hazard atau lampu darurat. Dipakai dalam keadaan darurat. Pecah ban, mogok di tengah jalan, parkir di pinggir jalan gelap, atau kita nyebrang di perempatan mau lurus, kita masuk pelan-pelan. Empat lampu riting akan berkedip dari jauh kelihatan. Pencet lagi, mati. Terus selanjutnya yang ini AC. Ada yang model potensio seperti ini diputar, ada yang modelnya tombol dipencet, ada yang modelnya tuas digeser. Kalau ada tombol atau potensio yang ada lingkaran putih gambarnya kipas, ini adalah blower. Kalau tekanan AC kurang kencang, putar ke kanan, terlalu kencang balik ke kiri. Kalau yang ada lingkaran atau garis warna biru, ini temperatur. Kalau pas kurang dingin, putar ke kanan, terlalu dingin balik ke kiri. Terus yang di bawahnya ini tuas untuk pengaturan udara yang dihisap oleh AC. Kalau kita pakai udara yang di dalam kabin, ini sirkulasi udara yang dari dalam. Kalau ini gambar udara dari luar, ini ambil pengisapan udaranya dari luar. Kalau yang dari luar, ada bau apa dari luar, bisa kesedot masuk. Jadi kadang ada orang, ada bau amis kok masuk ke dalam, biasanya tuasnya ini masuknya geser ke kanan.
kita gesernya ke posisi yang ada tanda panah lingkaran di dalam tadi. Jadi ini hanya udara yang di dalam, jadi nggak terkontaminasi udara dari luar. Oke, terus selanjutnya di bawah tadi ada 30 pedal untuk mobil manual. Pedal paling kanan ini pedal gas, pedal tengah rem, pedal kiri kopling. Gas dan rem yang mengoperasikan kaki kanan, kopling yang mengoperasikan kaki kiri. Nah sekarang coba Pak Agus ngegas pelan, pelan-pelan sampai jarum gas bergerak di RPM 2000 atau berhenti di garis 2. Coba gas sedikit, pelan-pelan. Nah, walaupun pakai sepatu atau alas kaki, posisi pedal gas di bawah jempol lebih bisa dirasakan. Di bawah jempol ya, lebih merasakan kalau di bawah jempol. Gas tambah dikit, ya. Oke. Kurangi gas. Gas lagi. Pelan-pelan. Gedein. Digedein. Ya, tahannya. Gas kurangi. Oke, sekarang rem, pedal tengah. Rem pelan-pelan. Lepas. Rem lagi. Lepas. Ya. Jadi ngerem itu dua kali bagus. Pertama untuk mengurangi kecepatan, yang kedua untuk menghentikan. Jangan ngerem sekali langsung berhenti. Jadi sekali dilepas, lepas, terus rem lagi. Kalau ngerem sekali langsung berhenti, berhentinya kasar, nyedot, penumpangnya nggak nyaman, di belakang kita juga kaget. Contoh masih banter, rem yang pertama untuk mengurangi kecepatan, rem dikit-dikit. Kalau sudah pelan, lepas dulu. Kalau mau berhenti, rem lagi. Tipis, berhentinya lebih halus. Nah, kaki kanan, ini untuk dua pedal. Pedal gas dan pedal rem. Bagus rem, gasnya dilepas. Bagus ngegas, remnya dilepas. Oke, sekarang coba praktekkan. Gas dikit-dikit. Gas pelan. Ya, rem lagi. Gas lagi. Rem lagi. Ya, oke, jadi perpindahan pedal gas dan pedal rem tetap pelan. Selanjutnya kiri, pedal kopling. Injek kopling mentok full sampai natap lantai. Ya, mentok. Angkat koplingnya pelan-pelan. Tahan setengah. Angkat lagi baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full, angkat pelan, tahan setengah, angkat lagi baru dilepas. Ya, ulangi lagi, kopling mentok full, angkat pelan, tahan setengah, injak lagi, angkat lagi setengah, injak lagi, angkat lagi, tahan, injak lagi full. Angkat lagi pelan, tahan setengah, angkat lagi, lanjut baru dilepas. Ya, oke. Okay. Injek kopling sampai mentok, sampai tidak bisa diinjek lagi. Angkat koplingnya pelan, tahan setengah. Kalau jalannya udah lancar, angkat lagi baru dilepas. Kalau masih macet, angkat setengah, injek lagi. Angkat setengah, injek lagi. Nah, kaki kiri ini khusus untuk pedal kopling. Kopling dipakai pada saat kita mau oper gigi, mau berhenti, atau dalam keadaan jalan merayap macet. Nah ini tiga pedal, semua mobil manual sama. Terus selanjutnya yang ini tongkat giginya. Di sini ada 1 sampai 5 untuk jalan maju, R untuk jalan mundur. Posisi gigi 0 atau netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Digeser ke kiri antara 1 dan 2, dilepas kembali antara 3 dan 4. Digeser ke kanan antara 5 dan R, dilepas kembali antara 3 dan 4. Berarti titik netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4.
bisa digeser kiri, lepas kembali netral, bisa digeser kanan, lepas kembali netral. Nah sekarang praktekkan langsung kopling full mendok, oper satu, geser kiri ke depan, dua tarik belakang, tiga dorong sekali, lepas dorong ke depan, empat tarik lurus dua kali ke belakang, lima depan sekali, geser kanan dorong ke depan, empat belakang, belakang netral, lepas ke belakang, empat ketiga lurus dua kali ke depan, tiga kedua belakang sekali, belakang dulu, geser kiri, geser kiri, tarik belakang, dua ke satu tahan di kiri dorong ke depan, satu ke netral tarik sekali, R geser kanan dari netral, tarik belakang, netral dorong ke depan sekali, ya oke okay. Nah, kalau bisa digeser kanan, bisa digeser kiri, berarti posisi netral. Ulangi lagi, satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu, R netral. Oke, sekarang ulangi lagi pandangannya ke depan, jangan lihat tongkatnya, opernya pakai perasaan. Satu, dua, tiga, jangan pakai tenaga, lepas otomatis netral. Empat tarik lurus, lima nah kanan, empat, tiga, dua, satu, netral, R, netral, oke, ya kalau udah netral bisa digeser kanan, bisa digeser kiri, kopling lepas, ya oke, ya semua tongkat gigi mobil manual sama, ya jadi setiap pergigi pegang tongkat terlalu kenceng, santai, pandangannya ke depan, opernya pakai perasaan. Ya, selanjutnya yang ini tongkat hand rem. Dipakai setiap kali kita parkir ditinggal atau pas kita macet lama di tanjakan. Hand rem terpasang, lampu di dashboard menyala indikator tanda P atau tanda seru merah. Kalau kita mau jalan lepas hand rem, cara yang lebih mudahnya pencet tombol E, tarik atas sampai ada suara kunci lepas, baru tekan ke bawah. Kalau mau ditinggal, tarik jangan dipencet sampai ada suara rek, berarti udah kunci. Nah sekarang coba bagus lepas, pencet tombolnya, tarik atas, tekan ke bawah, ya lampunya mati. Kalau mau ditinggal, tarik atas, jangan dipencet. Krek, kunci. Ya. Jadi kalau kita ngelepas hand rem, sampai lampu indikator di dashboard, tulisan P merah, mati. Kalau masih menyala, berarti hand rem belum sempurna terlepas. Ini yang kadang sering kanvas rem belakang terbakar. Jadi lepas, sampai lampu indikator rem tangan padam. Selanjutnya, tombol di pintu. Di situ ada tombol kanan kiri depan dan belakang. Ini untuk power window, membuka dan untuk kaca jendela. Kalau ditekan, kaca jendela akan terbuka. Kalau ditarik, kaca akan tertutup. Coba jenengan praktekkan yang A, pencet saja. Nah, tarik dari bawah akan tertutup. Itu ada kanan, kiri, depan dan belakang. Terus yang paling belakang itu ada sabar gambar jendela yang disilang, itu central locknya. Kalau jenengan bawa penumpang, anak-anak, mainan, bukan nutup kaca, takutnya tangan atau kepalanya keluar pas simpangan bahaya, jenengan lock. Nah itu udah di lock. Ini saya nggak bisa, belakang kanan kiri juga nggak bisa, yang bisa hanya punya jenengan yang A.
Nah, sekarang dinetralkan, pencet. Nah, ganti yang belakang, kanan, kiri, baru bisa. Depan juga bisa. Ya, oke. Selanjutnya di bawah jok, sebelah kanan belakang, jangan lihat saja. Ada tuas gambar pompa. Lihat kan? Di belakang, di karpet. Iya. Nah, kelihatan ya, itu gambar pompa. Itu untuk membuka tutup tangki bensin. Kalau jenengan mau ngisi bensin, tarik tutupnya, nanti akan terbuka. Sebelum berhenti di pom bensin, jenengan harus tahu posisi tutupnya ada di kiri atau di kanan, biar nggak salah berhenti. Jenengan nggak usah lihat ke belakang, nggak kelihatan. Atau kadang ada orang yang turun nyari di kanan apa di kiri. Jenengan cukup lihat di voltmeter, di situ ada voltmeter gambar pompa selang dan segitiga. Di segitiganya menghadapnya ke kiri, berarti tutupnya berada di sebelah kiri. Kalau segitiganya menghadap ke kanan, berarti tutup tangki berada di sebelah kanan. Jenengan nanti nggak salah berhenti. Ini kadang ada orang yang nggak tahu, padahal sudah lama nyetir, berhentinya salah, suruh putar balik. Ya, itu. Terus kalau mobil yang lain, ada tuas satu lagi gambarnya mobil. Itu untuk bagasi. Kalau jenengan mau buka bagasi belakang, tinggal tarik, nanti bagasi baru bisa dibuka. Tapi kalau ini bagasinya udah otomatis, begitu off langsung bisa dibuka, on otomatis langsung kunci. Ya. Selanjutnya di depan sebelah kanan ada tombol tulisan mirror, itu untuk mengatur kaca spion. Ada tanda panah naik, turun, kanan atau kiri, kurang keluar, kurang masuk, kurang naik atau turun. Terus di atasnya ada saklar R dan L untuk mengatur spion kanan yang R, yang L untuk mengatur spion yang kiri. Terus di sebelahnya ada tombol gambar spion, itu tombol restrek-nya. Kalau jenengan parkir di pinggir jalan, sebelum mobil ditinggal, spionnya ditutup dulu dengan cara pencet sekali. Coba pencet, akan tertutup, ditinggal aman. Kalau mau jalan dibuka, nah, langsung terbuka. Jadi kalau jenengan parkir di jalan, pinggir jalan, sebelum tinggal tutup dulu. Karena apa? Jenis spion mobil model baru kan panjang, takutnya kesamplo atau ada tukang parkir atau orang yang menutup secara manual, ini malah akan cepat merusak. Jenengan pencet, otomatis akan tertutup. Pencet lagi sekali akan terbuka. Nah, ini semua panel, instrumen, indikator pada setiap mobil sama. Nah, sekarang semua udah paham mas ya? Coba langsung praktekkan jalan. Nah, di depan kita itu ada sepeda motor, jejer-jejer, jarak kurang lebih 2 meter dari mobil kita. Sekarang coba deketin parkiran di depan. Handbrake-nya dilepas dulu. Lepas, kita maju ya, deketin motor di depan. Itu kan motor jenengan masih bisa lihat bannya ya. Yeah. Jarak masih aman. Nah, yeah. Sekarang maju mendekati motor depan sampai bannya enggak terlihat. Opening full, oper 1. Kiri ke depan. Enggak usah gas, cukup menggunakan setengah kopling. Kaki kiri angkat dikit, kalau udah mendung injak lagi. Opening full. Rem pelan. Ya. Remnya lepas, maju lagi dikit sampai bannya enggak kelihatan. Opening full. Rem. Nah, ini jarak sudah mepet, kalau ban sudah enggak kelihatan. Jadi kalau jenengan berhenti di belakang kendaraan, di bangjo, motor, mobil yang di depan jenengan, ban masih kelihatan, jarak masih aman. Kalau pengen mepet, maju lagi sampai bannya enggak kelihatan, berarti jarak sudah mepet. Sekarang mundur, open air. Netral, kanan, belakang. Nah, sekarang mundur, lihat kanan kiri, pastikan di belakang samping kanan kiri kita aman. Kosong, kopling angkat pelan. Angkat pelan. Angkat lagi. Kopling full. Rem pelan. Ya. Oke, netral kan. Oke, sekarang kita mau keluar. Di samping kiri lagi ada mobil atau ada tosa itu. Berarti kita harus muter ke kiri lebih banyak supaya moncong mobil kita di depan keluar dari pojok
sebelah kiri tosa di depan kita. Caranya sebelum kita jalan, putar dulu ke kiri 360 derajat. Putar lagi dulu, terus lagi, tambah lagi, terus satu kali putaran lagi, terus kiri lagi. Nah sekarang tambah lagi 180 lagi ya. Ini kan teman-teman belajar jalan sendiri rem pelan. Ya. Oke, sekarang kopling mentok oper satu. Ya, maju sedikit sampai ujung moncong mobil kita keluar dari ujung sebelah kiri tosa. Sampai ini ujung kaca lurus ya, rem cukup ya, rem berhenti. Dan jenengan lihat ini, kau udah lurus dengan pojokan, berarti moncong sudah keluar. Jenengan kembalikan ke kanan, putar kanan terus banyak, terus satu kali lagi, lagi terus posisikan lurus ya. Sekarang ritingnya pasang kiri ke atas. Oke, ya ke depan kosong, yuk koplingnya ke depan, angkat kaki kiri. Lihat kiri kosong, putar ke kanan, cukup tahan, ambil nyerong tengah. Oke, tahan, ya, tahan, balikkan ke kiri, remnya lepas, lurus, baru kasih nambah dikit. Ya, setir lurus, kopling full mentok, operkan dua, kopling full, oper dua. Dan angkat kaki kiri pelan, lurus saja, nambah kanan dengan mepet-mepet motor, kopling angkat. Terus angkat lagi, kasih nambah dikit. Sekarang bagus di jalan raya, lirik spion kanan, garis marka sebelah kanan masih bisa dilihat dari spion. Yeah. Berarti mobil aman di dalam garis. Kalau ada yang nyalip di kanan masih longgar, kalau simpangan dengan mobil depan spion juga aman karena masih di dalam garis marka. Oke, terus suara sampai habis. Jam sudah berat, kopling mentok, oper tiga, dorong lepas dorong, angkat kaki kiri pelan, kasih nambah ya, lancar, angkat lagi lepas sudah. Terus kerja di mana Pak Agus? Di Surya apa Pak? Surya? Kom. Pak Surya? Printer. Servis printer. Di mana sih Surya Kom? Di ini di Jember ini. Oh Jember ya. Terus gas tambah, lurus masuk ya, lampu merah buat latihan rem. Rem pelan, kalau udah pelan koplingnya mentok, remnya lepas dulu, udah deket garis rem lagi dikit-dikit ya. Kalau udah berhenti, kalau lama netral kan, tarik sekali netral, kopling lepas, istirahat ya. Jadi kalau berhentinya lama kita netralkan, berhenti di belakang dari zebra cross. Sekarang siap oper satu, kopling full, oper satu. Oke, mulai siap, kaki kiri angkat sedikit, mulai angkat pelan, habis ini hijau, angkat lagi dikit, angkat lagi, tahan. Nah jadi ancang-ancangnya sebelum hijau, jadi tidak telat. Kopling angkat, gas nambah dikit, lurus. Lurus ya, tambah lagi. Oke, kopling full mentok, operkan dua, tarik dua kali ya, angkat dari kiri pelan, kasih nambah, lurus ya, angkat lagi, kopling lepas sudah. Oke, rating pasang kiri, dorong atas, tambah gas sedikit. Oke, lihat spion kiri, riting pasang lagi kiri, dorong kata ya, gas kurangnya, kiri lagi, kiri ambil lajur kiri dulu, tahan, gas kurangnya dulu, nunggu mobil lurus, setir lurus, kalau sudah lurus baru gasnya masuk. Jadi pas belok kita atur setir, gas dikurangi, kalau masih banter malah ngerem. Nah riting kanan, kita mau belok kanan ke bawah, belum ritingnya, putar lagi setir kanan ya, putar setir lagi ya, ya ambil lajur kanan, tahan, gas kurangi pelan ya, tahan. Oke, luruskan ya, riting pasang kanan lagi, gas kurangi kanan lagi, tahan, kurangi gas, tahan. Kurangi dulu.
Sekarang kopling full. Putar ke kanan, nanti belok ke kiri. Putar ke kanan dulu, ritingnya pasang kiri, dorong ke atas. Kurang dorong ritingnya. Lihat sebelah kiri, kalau kiri sudah kosong, nah dulu kalau masih rame, ya terus, oke, gas tambah tinggi, gede, kasih angkat koplingnya pelan, kasih dikit-dikit, imbangnya pelan, lurus, diluruskan, nah sekarang kopling full, gas saya lepas, kopling mentok, over 3, dorong, lepas, dorong, oke, angkat kaki kiri pelan. Lepas ya, terus bangco depan lurus masuk lurus, nah, rem pelan, lampu merah rem dulu, rem pelan-pelan, kalau udah pelan kopling mentok remnya lepas, kalau udah dekat rem tipis-tipis atur posisi jarak rem lepas sampai ban gak kelihatan. Ya, cukup, halus, over 1, netral, tadi 3, kiri, ke depan. Ya, oke, rem lepas, angkat kaki kiri pelan-pelan, tahan, ketinggian, kopling mentok, starter lagi. Angkatnya pelan, setengah angkat, tahan, ya, gas nambah, lurus. Oke, tambah dikit, kopling full, operkan 2. Tarik 2 kali ke belakang, angkat kaki kiri, baru gasnya masuk. Di awalan angkatnya setengah, kalau langsung bindul mati. Oke, lurus. Nah sekarang koplingin injek full mentok, set, gasnya lepas, gas lepas over 3, tengah ke depan, angkat pelan, terus, dan terus masuk. Depan belok ke kanan, riting pasang kanan 100 meter sebelum tikungan, lihat spion kanan kosong, ambil rajur kanan, rem pelan karena mau belok, rem pelan lagi, nah, sebelum belok turunkan gigi dari 3 ke 2, kopling full, rem lepas, belakang kiri belakang, ya kopling angkat pelan, kanan lagi, rem lepas, nah, rem lepas, kopling angkat, gas sedikit. Nah, nanti depan belok ke kanan lagi, terus, ya riting pasang ke kanan, nah, kanan jalan terus, gas kurangi dulu dari kiri, banyak mobil, ya kita ambil lajur kanan dulu, putar ke kanan, tahan cukup, nah, lalu, ya, oke. Lurus, kembalikan ke kiri, ya tahan, lurus, dilurus, nah sekarang kopling full mentok, kasih lepas, over 3, dilurus aja, over 3, dorong, lepas, dorong, jadi pas kita ngopling, kasih lepas, kopling angkat, kasih nambah, kopling angkat dulu, ya, oke, sekarang riting kiri, ambil lajur kiri, terus riting matikan dulu. Nah, nanti depan bangco belok ke kiri. Oke. Ya, bisa. Ya, oke, rem pelan. Masuk ya, kopling full, over 2. Belakang, kiri, belakang. Oke, tahan, putar kiri yuk. Tahan dulu, kopling angkat pelan. Angkat, pelan. Ya, kembalikan ke kanan. Lurus, ya. Angkat lagi, lurus. Kiri dikit. Lurus. Masuk, kopling angkat lepas. Ya, oke, lurus. Tahan aja, yang penting masih tetap di dalam garis.
Mas Marga. Kaki kiri angkat dikit, tahan, lurus, gas tambah pelan, kopling full, mentok, loker gangguan, kiri, ya, setir kiri dikit cukup, dikit-dikit aja, jangan langsung banyak, karena belum lihat kiri, kirian banyak kendaraan. Oke, angkat pelan, lurus, masuk. Sekarang kopling full mentok, kasih lepas, oper 3 tengah ke depan. Oke, angkat pelan, terus ya, dikit-dikit, kasih pelan. Oke, masuk terus. Nah, nanti depan perempatan belok ke kiri, rating pasang kiri, rating kiri, kasih lepas, kasih lepas, kopling mentok full. Rem pelan-pelan, rem lepas, upper 1, netral, kiri ke depan. Yuk, angkat koplingnya dikit-dikit, tahan ya setengah, putar kiri, koplingnya injak lagi full, mentok, injak mentok, yuk putar, dimain kopling, angkat kaki kiri pelan, tahan, kembalikan, angkat, nah sampai mobilnya lurus, udah lurus. Nah, kopling angkat lagi, gas dikit. Ya, di pas belok, main setengah kopling, atur setir sampai lurus. Oke, kopling full lagi. Kopling mentok, gas lepas, upper 2. Oke, angkat kaki kiri pelan. Masuknya santai, pelan. Nah, lurus, kiri dikit. Head spion kirinya. Ini, tahan. Lurus. Terus, nanti depan nyebrang ke kanan, riting kanan dari sini. Nanti berhenti dulu, kopling full, remnya pelan-pelan. Terus nanti berhenti tengah, anda sopir dulu, atur setir, kopling full, rem. Ya berhenti. Baru over 1 ya, sambil nunggu kanan kosong, setir putar 180 derajat. Ya, kopling angkat pelan, cukup setir, angkat yuk, angkat kopling setengah, tahan kopling full, lihat kanan, lihat kiri kosong, lanjut. Ya, setir mulai kembalikan, tahan, jangan semua dulu, nunggu mobilnya lurus. Ya, kalau udah lurus, yuk luruskan. Ya, kopling angkat lagi, gas nambah, kopling full, set, kasih lepas, upper 2. Oke, angkat kaki kiri pelan, lurus tengah, baru masuk. Kurangi gas, lurus. Kopling full, saat kasih lepas, loper 3, tengah ke depan, angkat pelan, tahan dulu, gas kurangi dulu, perempatan, lurus,
Ya, riting pasanganan, rem pelan, rem dulu. Ya, remnya lepas, putar ke kanan, dan dulu gas kurangi. Sampai mobilnya belok lurus, lurus membalikkan kopling agak, gas nambah dikit. Nah, kalau misalnya bentar tapi kok masih rame jalannya, turunkan gigi dua. Tapi kalau lancar, gasnya nambah. Ya, kopling agak lancar, lepas, lurus, masuk. Ya, gas kurangi, rem pelan, kopling full, muperkan dua, remnya lepas. Lepas, sabar dua. Yo, angkat koplingnya. Kopling angkat. Tahan setengah. Tahan lagi. Lurus, masuk. Angkat lagi. Oke. Ya, sekarang kopling lagi full. Kasih lepas, oper tiga. Tengah ke depan. Angkat lagi, lurus. Masuk. Sekurangnya ambil tengahnya, nanti belakang mobil kita nyebrang belok kanan. Riting pasang kanan dulu, tahan dulu agak ke kanan, rem pelan, kopling muter, remnya tipis-tipis ya. Terus kalau mau berhenti malah tipis, kalau mau berhenti ditekan malah berhenti nyut. Diberhenti ngambang. Siap, oper 1 dari 3, belakang netral, geser kiri ke depan, besi hijau. Ya, kopling angkat pelan, tahan. Ya, gas tambah dikit, gas tambah pelan. Kopling full, oper 2. Kopling untuk oper 2. Lihat kanan, putar kanan dulu, langsung angkat lagi kanan, cukup, gas kurangi, kembali kiri. Nah, lurus, lurus, tahan. Oke, langsung kopling lepas. Nah, sekarang udah berat, kopling lagi full untuk ngeperkan 3. Dorong lepas, dorong ke depan. Angkat kaki kiri pelan, lurus, gas nambah dikit, lurus, oke, gas kurangi gas, lurus, lurus dulu. Gas kurangi perempatan, kurangi gas lagi, ada yang lepas. Nah, terus terus gas kurangi kopling full, operkan 2, belakang kiri belakang, angkat kaki kiri pelan, angkat lagi. Nah, gas kurangi. Nah, sekarang latihan parkir. Riting kanan, ya, rem pelan, kopling injek full dulu, mentok. Ya, kopling full. Ya, mana dibuat parkir motor. Kopling mentok dulu, kanan-kanan lagi. Rem dulu, nggak sabar dulu. Memperkan satu,
kaki kirinya pelan, maju pelan, ngopling dulu, rem dulu. Nah sekarang mundur, putar ke kanan, R dulu, putar ke kanan, kanan lagi banyak, kanan lagi banyak, terus putar lagi dulu, jangan jalan dulu, kalau jalan dulu nggak bisa, karena jaraknya mepet. Lagi kembalikan dulu terus. Nah ini kan baru lurus seperti ini lurus. Nah sekarang di kanan kan dikit, putar kanan, kanan lagi ya, deketin motor, ini motor tak geser dulu, kopling angkat pelan, tahan, nah, kopling full, rem dulu, rem berhenti, netralkan dulu, kopling mentok, kopling full dulu, tak geser motor yang depan. Nah, sekarang latihan paralel, di depan kita motor, iya, di belakang kita mobil. Nah kan jarak di depan udah mepet, tapi masih bisa maju sedikit. Nah sekarang maju dulu dikit ya, dekatin depan, per satu ya, kiringan ya, lagi ya, kopling full, rem ya. Sekarang setir kembalikan lurus, diluruskan kiri ya, salah kiri ya, ini lurus ya, upper air. Nah sekarang upper air dulu, kanan belakang, setir putar ke kanan dulu banyak, sampai satu kali putaran lagi, tahan. Nah nanti mobil belakang kan belok kanan sampai mendekati pojok mobil putih sebelah kanan, kopling angkat pelan ya, biar sejajar lurus paralel ya, kopling full, rem. Oke, angkat kaki kiri, putar kiri lagi setir, terus putar lagi banyak. Oke, sampai ujung klem. Ya, kopling full, rem. Nah, kopling mentok. Setir kembalikan dulu satu kali. Kembalikan ke kanan lagi, posisikan lurus. Nah, ini udah lurus. Netralkan. Oke, pasang rem tangan, tarik atas, tarik set. Oke, dan lepas pencet, tombolnya dipencet balik lagi ya. Oke, matikan AC nya sebelum matikan mesin, yang blower nol blowernya ya, baru yang terakhir matikan mesin ke belakang ya. Oke ya, itu yang pertama, melatih mental di jalan raya. Satu, yang kedua melatih teknik nikung lurus atau pas macet. Kebetulan jam segini itu memang macet ya, yeah. Dengan cukup main setengah kopling, kopling ketinggian mati, yeah. Kalau diinjek mentok angkat setengah lundung, kalau depan belakang kita jaraknya mepet kan butuh jalannya pelan, itu cukup setengah kopling. Kalau koplingnya sudah diangkat, remnya dilepas. Kalau koplingnya sudah diangkat, mobil sudah mau jalan, kok nginjek rem, mati. Jadi dengan kalau parkir, kopling sudah diangkat, remnya lepas. Mau berhenti, koplingnya mentok, rem lagi. Nah ini untuk awalannya mas ya. Jadi dengan tahu tekniknya, nanti berikutnya tinggal nanyake cara beloknya, tikungan sikunya. Jadi dengan muter sampai habis dua kali, baliknya juga lurus dua kali, posisi lurusnya seperti ini. Nah ini yang pertama, yang penting punya nyali di jalan raya, jalan rame, tahu teknik, selanjutnya tinggal lancari ya, Pak. Oke, ya, ya. Ketemu besok lagi jam ya. Yang sama. Makasih Pak. Sama-sama.